Akatsuki ya. Gila, Itachi emang jadi Akatsuki. Gila ini Akatsuki, tapi kok robek sebelah ya? Ini jangan-jangan kita... Haji Mimasti Minasan, and welcome back bersama gue disini Hashblog EXO. Pada video kita kali ini aku akan review mod atau edit Naruto WG. Ya, ini WG lagi karena kita mendapatkan edennya itu dari sebuah creator. Ya, kalian kalau pengen download edennya ada linknya di deskripsi. Aku langsung ke creatornya, ke dianya aja ya, itu ada di bawah, itu Wesley Games ya guys. Oke, dan kita di sini baru join langsung jadi chunin ya. Aku nggak ikut ujian chunin, karena pakai baju dong sih ya, gak diterima jadi chunin ya kan, nggak apa-apa lah. Oke, dan di sini kita ada baju Anbu, dan sebelah tangan kita itu juga Anbu. Waduh, ini kenapa kita malah ke arah kesini? Kayaknya nge-lag tadi, gak sengaja kepencet. Widih, kita jadi Anbu, kurang topengnya doang kayaknya. Coba kita pakai topengnya. Oke, kita mulai dari sweater dulu ya, atau baju-bajunya dulu, ini BTW ya. Oke, dan kita pakai masker yang mana ya? Aku lebih suka yang ini, karena ini bentuknya keren. Dan ini entah kenapa pakai di sepatu ya. Lah, kita jadi Itachi, ini mah topengnya Itachi ya, kok gak salah. Dan aku juga suka animasi gerak kayak itu, kayak gini guys. Tuh kayak gini, bukan yang ini guys. Nah, pas lari ya, widih. Kayak efek-efek lari Naruto beneran gak sih ini? Widih, gila. Takusa dan Ratarao. Dan kita langsung aja kita lihat dulu desa-desa di sini, dan di sini ada apa ini? Kayaknya ini tempat kayak latihan gitu gak sih? Dari sini ada ini aku lupa siapa namanya, tapi ini kayaknya Hancock. Bukan Hancock ya, itu Luffy. Itu dari ini ya, dari One Piece ya. Beda ya. Ini siapa ya? Hancock apa lupa. Dan di sini ada Iruka. Iya kah ini Iruka kah? Oh ya, Iruka guys, ada bekas baretan hidung ya. Kalau kalian nonton Naruto pasti kalian tahu lah, Iruka pasti punya baretan hidung ya kan. Oh, di sini ternyata tempat ini tempat sekolah ya, tempat sekolah kayak Naruto itu ya. Jadi kita jadi jounin padahal kita Anbu. Wah, oh kalau gak salah ini juga muncul pas perangan terakhir itu yang kata ini ya, yang kata tukang investigasi itu loh. Dan ini kita komukul jadi kayak gini tuh. Widih, tangan kita jadi dua gerak kayak ini. Gila, keren sekali ya kawan-kawan. Dan kita langsung ke switch-nya lagi, kita lihat atau bajunya lagi. Dan di sini banyak banget loh, aku gak nyangka bisa sebanyak ini, gila. Oke, dan kita ganti switch-nya dulu jadi switch Akatsuki. Gila, kita jadi Akatsuki ya. Gila, Itachi emang jadi Akatsuki. Gila, ini Akatsuki, tapi kok robek sebelah ya? Ini jangan-jangan kita ini jadi Pain lagi nih. Aduh, ini aja kita aja desa Konohanya aja cuma sebelah ya, gila ini. Oh, di sini ada switch Naruto kah? Oh, ini yang ketemu di Saki mode, gila, detail banget cuy. Coba kita lihat dari belakang. Widih, bakar kayak gini loh, gila. Tapi ini masih kurang di bagian loncatnya doang ya. Soalnya loncatnya itu gak ada animasi loncat gitu loh, daripada yang One Piece kemarin. Tapi ini ya lumayan bagus lah. Dan di sini ada Jounin. Kita jadi Jounin guys. Let's go, aku jadi Jounin. Wah. Oke deh, kita ganti dulu baju kita ini ya. Aku gak mau ganti deh, gak jadi. Kita gak mau ganti. Dan kita pakai ada topeng Obito ya guys ya. Gila, kita jadi Obito yang punya Sharingan ya, congkel dong sih. Enggak congkel ya, itu emang dia Uchiha ya. Di sini ada bandana. Kita jadi Hokage kan. Kita jadi ini ya, jadi ninja, dan ini ninja yang masih dicoret ya, itu punyanya Akatsuki ya, yang ini yang dicoret ya. Tapi kalau kita jadi ninja yang sesungguhnya yaitu ninja Konoha ya, ninja Konoha. Nah, ini dia bandana. Ye, kita jadi ninja sepenuhnya, guys. Ye. Kita habis ikut ini ya, habis lulus dari sekolah langsung jadi Jounin, langsung punya bandana, gila sih. Oke, dan sini kita jadi Naruto. Widih, Naruto ya guys ya. Widih, kita jadi Uzumaki Hashblock. Gila, overpower sekali ya. Buset, apakah kita bisa pakai Rasengan? Jangan-jangan ini kalau kita udah pakai outfit Naruto ya. Buset. Kita namanya ini cosplay ya. Aduh. Tapi kalau kataku sih cocokan Naruto pakai baju kayak gini. Gila, cocok kali lah ini. Keren kali. Buset. Oke, di sini ada switch chest ini, kayaknya ini bajunya ini ya. Bajunya Kakashi atau enggak siapa ini? Kayaknya Kakashi ini. Dan kita lihat di sini ada apa lagi nih bajunya nih? Oh, ini Neji, tapi kayaknya itu masih ada bug di bagian baju, soalnya satu tangan aku kok gak kayak gitu ya, kayak gak ketutup, atau emang itu outfit Neji? Kalau aku kurang merhatiin soalnya kalau outfit mereka ya kan. Oke, di sini kita jadi Sakura, gila. Kita jadi bencong jadi Sakura ya guys ya. Buset. Jadi waifu ya, jadi waifu. Gila, jadi waifu kita guys ya. Oke, di sini ada Rock Lee. Wih, kita jadi Rock Lee yang itu ya, yang kata
Mamang Rockly itu yang kata gila kekuatannya itu. Kenpo apa gitu. Bukan Kenpo ya. Itu kalau gak salah dia itu get gitu, kayak pintu gerbang-gerbang gitulah kayak gitu. Dari sini kita jadi ten-ten, cuma kurang rambut ya. Kalau ada rambut sih di bagian helmet sih keren sih. Jadi kita bisa menirukan suatu karakter gitu. Gila, keren. Oke, dari kita lihat di sini cuma itu doang, dan ini kita coba ini belum kayaknya. Oh, belum, ini Hinata lah. Ini Hinata pas sudah gede, Bang. Gila. Ya, bukan Hinata ini kayak Sasuke guys. Ini Sasuke ya? Oh iya, ini Sasuke. Bukti kalau lihat dari bajunya itu Sasuke kayaknya ya. Tapi enggak mungkin enggak ada Hinata di sini. Gila, enggak ada waifu ya, guys ya. Gak ada waifu selain Tenten sama ini ya, sama si Sakura. Dan sini ada ada shuriken. Iya. Ada ini animasi lemparnya juga dong. Sus. Tuh. Tapi animasi lemparnya enggak kayak muter gitu ya, tapi ini cuman kayak lempar gitu loh. Oh, tapi jauh juga loh lemparnya. Gile. Dan kita langsung ke senjata yang itu ada ini. Kita ambil aja dah semuanya langsung dah. Ribet ah ngambil satu-satu ya, guys ya. Kita ambil dari senjata yang ini sampai yang ini, dan kita lupa ambil senjata Hidan. Senjata ini dan senjata ini. Salah. Oh no, salah. Oke, dah benar. Oke, benar. Dan 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, benar 6. Di sini ada kunai. Kunai bisa dilempar. Oh, kunainya lebih realistik, guys, tuh. Oh, kunainya lebih realistik walaupun masih 2 dimensi kayak karakter animenya. Hicks. Parah. Oke, dan kita lempar di sini, kita jadi shurik. Kita jadi ninja. Hurra. Damn. Woi, kita jangan coba di sini. Ini bahaya ya. Kita langsung ke tempat ini ada. Assalamualaikum. Kita lempar. Gila. Gila. Dan di sini ada ada katana juga ya. Gila ini bukan katana sih, ini pedang juga, tapi kita panggilnya katana aja ya. Emang mirip katana ya kan. Dari sini ada senjata Hidan. Wow. Kita jadi malaikat maut lama-lama ini. Bocang bau ini kayak Martin ya. Martin. Di sini ada senjatanya Madara ya. Ini kalau dipakai sama Obito ya pas perangan shinobi ketiga atau keempat sih. Keempat. Dan ini ada senjata Kisame ini. Gila, senjatanya gede juga, Bang. Senjatanya gede juga loh, tapi detail juga, kayak ada mulutnya juga di depannya itu. Dan di sini ada senjatanya kalau enggak salah ini dari yang kata Zabuza. Iya, Zabuza. Singkat kayak Zabuza ya. Gila, keren kali lah ini. Buset. Mantap ini, aku kasih rating 10/10 lah. Karena aku juga pencinta Naruto ya, dan kita pakai baju Naruto dulu. Kita pakai baju Jounin aja, pakai baju Jounin karena keren aja. Nah, kita pakai dulu dan lupa. Kita makainya kan celana ya. Buset. Dari sini enggak ada yang istimewa di bagian kapak, pickaxe sama scope sama ini ya. Harusnya yang Hidan ini taruhnya di cangkul ya harusnya ya, karena kan emang cangkul gitu ya, gila. Nah, tapi enggak apa-apa lah. Oke, dan kita langsung ke bagian senjata yang lain ya, soalnya bukan senjatanya bukan di sini gulung guys ya, itu senjatanya masih ada lagi di tempat lain ya, itu di sini ya. Di sini guys, banyak banget di sini ada Sharingan. Sharingan dong. Dan di sini ada bom asap. Beneran ada asapnya dong. Gila, ini mah cocok banget bagi kalian pengen survival tema-tema ninja Naruto gitu loh. Tapi asapnya enggak bisa habis nih. Ini asapnya kapan hilangnya ini, woi? Tapi kita ada mukanya ini BTW. Ini ada muka tuh. Kita mukanya ini, dan ini ada ini yang kata dipakai Sasuke buat ngelawan Zabuza itu, yang kata shuriken gede gitu loh, gila. Tapi ini masih kurang gede, Bang. Masih kurang gede. Dan ini ada mata Sharingan. Mana Sharingannya? Bang, Sharingannya mana? Kita coba. Mana Sharingan? Ayolah, muncullah Sharingan ini, mana? Tapi kok gak ada Sharingan ya ini BTW ya? Kenapa gak ada Sharingan, guys? Gila. Mungkin kita belum guna ini ya. Kita belum jadi klan Uchiha ya. Oke, dan kita bakal jadi Uchiha. Oke, dan kita jadi Uchiha. Kita jadi Uchiha Hashblock. Oke, dan kita jongkok dan kita ambil sini dan boom. Apakah kita jadi disable? Gak bisa, guys. Ini gimana? Bisa, guys. Bisa, guys. Nih, gini. Tek. Wait. What the heck? Kita perlu rank S, guys. Kalau mau gunain Mangekyo Sharingan sama klan Uchiha ya. Ih, pelit banget. Kita mau jadi klan Uchiha aja gak boleh loh. Idi. Kita bisa jadi Kurama dong. What the heck? Jangan-jangan bisa jadi Kurama ini kita nih. Jangan-jangan mata kita jadi Kurama nih. Jangan-jangan nih. Buset dah. Kok jadi Kurama beneran serem. Wede. Dari sini ada Yupi sama... Ada ramen! Makanan kesukaanku di realita dan makanan kesukaannya Naruto.
Yeay, kita makan ramen. Walaupun juga sama mangkoknya, gila. Ini gigi kita gigi besi kayaknya ya, makan mangkok. Niat mantap dah. Overpower sekali ya kawan-kawan. Dan kita sebelum durasi break ini, kita coba yang lain ini. Kayak ini kayak spawn egg ya. Dan kita kemarin itu gak review spawn egg ya, karena ya durasi gak cukup ya guys ya. Oke, dan kita coba di sini, masih ada waktu ya kan. Oke, dan kita coba di sini dan boom. Oke, dan kita langsung ke kamera depan di sini, dan di sini kita coba. Ini ada pertama siapa ini? Ada Itachi. Kita jauhin deh, ngeri, takutnya bertarung. Oke, di sini ada Jirobo. Jirobo itu kalau enggak salah iniannya si ini ya, Orochimaru ya. Oh, Kakashi. Halo Kakashi. Ada Kakashi, guys. Ada Killer Bee. Killer Bee ini dan ini. Oh ini kalau gak salah ini yang kata lawannya Naruto di Naruto The List, siapa ya ini, lupa aku namanya. Yang punya Tenseigan ini, ingat gak ya yang punya Tenseigan itu. Gila, woi, Sukaku. Oh no, woi, Sukaku. Kenapa kamu di sini guys? Bentar guys. Sukakunya gak kelihatan, ketutup guys. Oh, gede sekali Sukaku tapi mukanya membagongkan. Gila, dan di sini ada Steve dong. Hey, Steve. Kenapa kamu pindah ke sini? Kamu salah server. Aduh. Mamang Steve join Naruto. Siapa yang setuju, guys? Jadi Lord Steve, jadi Akatsuki. Gila. Oke, di sini ada Uchiha Sasuke. Dan oke, okay guys, segitu aja video kita kali ini ya, guys. Preview mod atau dan Naruto WG yang menurutku ini juga cakep, dan juga kita baru main itu kalian harus mode flat, terus kalian join world ini, kalian udah disediain tempat kayak gini biar ini ya, biar kalian bisa kayak merasakan sensasi bermain Naruto yang sebenarnya gitu ya kan. Daripada Eden kemarin itu kita kayaknya gak dapat tempat kayak gini. Ini menurutku bagus juga karena ya juga niat ya. Oke, dan jangan lupa tinggalkan like, subscribe, comment, and share, tetap aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, dan jangan lupa subscribe channel kedua aku yang ini ya guys. Oke, tetap sehat, semoga olahraga. Bye bye, sayonara.